surat pernyataan Kepala Desa Cisangu periode tahun 2021. Ada 9 poin ya, nanti poin-poin ini ketika saya barangkali besok atau lusa dipanggil oleh yang punya nyawa saya, tanya ke istri saya, ini adanya di rumah saya dan tidak diperbanyak. Insya Allah ketika ada yang nanya, semua videonya udah ada ini. Dan apakah Bapak Doli siap, kita tanyakan sekarang. Kalau dia tidak siap, kita tenggelamkan di kali ada cek airnya nggak di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dulu. Salam perubahan. Ya, Mbak Lina. Kalau sampai di Jampo gitu ya. Kaitan pernyataan memang sulit. Belum pernah ada kepala desa yang sanggup bikin pernyataan seperti ini. Kenapa saya siap? Demi Cisangu yang lebih baik ke depan. Itu juga belum, nggak bisa kalau semua masyarakat nggak mendukung. Kaitan program-program ke depan, apa yang kita lakukan ke depan? Seperti apa? Dari perencanaan yang kita harus matang ke depan. Kedepannya nggak boleh lagi. Semua harus mengetahui setiap tahun program itu. Pernyataan ini akan saya tanda tangani. Boleh di abadikan, boleh. Ini janji politik saya, bukan untuk 01, bukan untuk 02. Seluruh masyarakat Cisangu. Amin. Pak, disaksikan ini surat dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan Kepala Desa Cisangu periode tahun 2021-2027 telah selesai. Nah, foto bareng. Kita sekarang kembali ini. Bisa diungkapin dengan kata-kata karena dukungan masyarakat Cisangu yang sangat luar biasa bagi pribadi sama tim saya. Langkah Kak Doli 6 tahun ke depan, apa yang akan dilakukan, program apa yang akan ditargetkan di Desa Cisangu ini? Alhamdulillah dukungan hampir mayoritas ya, dukungan masyarakat itu yang membuat kami atau saya pribadi yang besar hati
untuk mencalonkan diri di Desa Cisangu. Untuk kaitan ke depan, program-program yang akan kami laksanakan, yang semua juga melihat, yang pertama ya, ya jalan utama, jalan poros desa, fisik ya. Kabarnya tadi ada penandatangan fakta integritas ya. Apa itu intinya di isi fakta integritas tersebut? Dari fakta integritas ya, karena saya pribadi mencalonkan diri nggak punya uang, nggak punya uang. Kami hanya bisa menjual kepercayaan masyarakat, ngasih kepercayaan untuk membangun desa Cisangu, fakta integritas lah yang kami jual ke masyarakat Cisangu. Oh. Jadi di fakta integritas tersebut itu atas dukungan masyarakat, ketika tidak ada sesuai dengan harapan masyarakat, berarti itu Kak Doli siap untuk ditegur oleh masyarakat gitu? Ya betul. Oke oke oke. Bukan untuk siap dikritik, bukan hanya ditegur ya. Bahkan saya siap mengundurkan diri apabila tidak sesuai dengan apa yang harapan masyarakat. Siap siap siap. Terakhir Kak Doli, harapannya untuk Desa Cisangu ke depan gimana? Harapannya ya sesuai tujuan kami awal ya, awal kampanye, awal proses lah, asal proses pemilihan. Ya salah satunya ya kita deh. Banyak hal yang kurang ya, yang kurang baik mungkin ya, dari segi pembangunannya, dari intinya kurang keterbukaan, intinya kurang keterbukaan. Kita selama hampir 2,5 bulan ya bersama rekan-rekan yang lain berjuang, mungkin jungkir balik bahasanya mah. Karena apa? Dasarnya memang Pak Doli bukan apa ya? Bukan siapa-siapa gitu. Karena dia tahu semua, bukan calon yang sudah mapan begitu. Memang benar-benar nggak ada uang. Ya bahkan saya dari awal bagaimana kalau Pak Doli bisa ikut begitu, ya udah kita daftar juga pakai celana pendek aja gitu. Nah, setelah dia daftar, respon dari masyarakat sangat bagus, dan apa yang kita jual ke masyarakat ya, ingin masyarakat itu program ke depan supaya jauh lebih baik dari sekarang ya, terutama tadi yang dia sampaikan adalah soal fisik ya, semua kita tahu, mungkin masyarakat tahu fisik di Cisangu itu khususnya jalan desa ya, yang kemarin saya lihat juga dibuktikan dengan ukuran meteran itu 3.200 meter atau 3.200, ternyata yang layak pakai istilahnya baru 1.200. Kita jual ke masyarakat program itu, alhamdulillah ada respon dari masyarakat yang sangat luar biasa. Walaupun di kualitasnya mah suka dukanya memang banyak ya. Siap. Terakhir sebagai ketua tim, ucapan apa yang disampaikan kepada masyarakat? Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap warga masyarakat di Desa Cisangu, baik yang dari kelas gajah ya sampai kelas semut, luar biasa perjuangannya. Itu yang mengorbankan tenaga, baik pikiran dan harta benda juga banyak. Nggak bisa saya hitung pokoknya, dan saya juga nggak bisa mengembalikan apa ya, jasa-jasa mereka itu, kecuali dengan doa mudah-mudahan warga Cisangu semuanya pada sehat, yang tadinya pada sakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung bersama kita untuk mengawal Bapak Doli supaya lebih baik ke depan. Siap, siap. Supaya apa? Dirasakan oleh masyarakat gitu. Bahkan langkah-langkah ke depan kalau bisa dengan pemerintah kabupaten gitu, kita dukung tadi keinginan masyarakat itu fisik. Fisik supaya lebih baik gitu, yang dari yang sekarang. Bukan yang dulu jelek. Nah, apa yang kurang mungkin itu buat kita pelajaran ke depan.